Manado, tanggal 22 Februari tahun 2024, jejakprofil.com. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono AHY langsung melaksanakan kunjungan kerja pertamanya sehari pasca dilantik dan serah terima jabatan. Ia bertolak ke Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024 untuk menyerahkan sertifikat tanah dan meninjau pelayanan pertanahan di Kota Manado. Dalam kunjungan kerja pertamanya ini, Menteri AHY bertemu dan berdialog secara langsung dengan masyarakat. Ia mendengarkan aspirasi masyarakat serta memastikan bahwa proses sertifikasi tanah di daerah berjalan dengan baik. Saya menyerahkan sertifikat tanah langsung kepada masyarakat. Di sini saya sambil terus belanja masalah, apalagi yang kira-kira bisa kita lakukan dari pusat dan tentunya turunannya di tingkat provinsi dan kabupaten kota, ujar Menteri ATR Kepala BPN. Sebagai informasi, terdapat 105 sertifikat tanah yang akan diserahkan di Kelurahan Malalayang 2, Kota Manado merupakan hasil program redistribusi tanah serta pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Penyerahan 3 sertifikat berlangsung secara door-to-door kepada masyarakat yang berprofesi sebagai tukang kayu, petani, dan nelayan. Tak hanya itu, Menteri ATR Kepala BPN juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa GMIM Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi GMIM Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaat sebanyak 860 orang dan GMIM Yosua Paal 4 dengan jumlah jemaat sebanyak 123 orang. Ini menjadi perjalanan dinas pertama saya sebagai Menteri ATR Kepala BPN. Kami terbiasa bekerja di lapangan untuk menyapa langsung masyarakat. Saya rasa itu yang paling efektif karena mendengarkan keluhan, harapan atau aspirasi masyarakat itu bukan hanya menginspirasi ataupun menggerakkan kita, tetapi mempercepat kalau ada yang bisa ditangani, tutur Menteri AHY. Adapun dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Utara ini, Menteri ATR Kepala BPN didampingi oleh staf ahli bidang partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah, Julia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri, beberapa pejabat kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, Alexander Rawung Wawiling.